Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi. Kama yuhibbu rabbana Allah wa yirda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifalukum anana ustaz? Alhamdulillah bi khair ya. Semua baik-baik aja ya. Jawabannya kalau ditanya kaifalukum, jawabannya alhamdulillah ana bi khair. Ya. Anak-anak ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ustaz lihat dulu ya kehadiran antum. Yang lainnya hidupkan kameranya ya. Semuanya hidupkan kameranya, coba. Bajunya dipakai, pecinya dipakai. Ya. Ambillah. Kameranya dihidupkan karena kita mau mencoba ya, melihat kemampuan antum apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai ya. Oke, tunggu ya anak-anak ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita akan menguji kemampuan antum, khususnya pengetahuan antum mengenai makharijul huruf dan sifat huruf ya. Jadi anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, pastikan tidak ada buku, baik itu buku paket kita yang kita pelajari maupun buku catatan yang antum catat selama pelajaran tajwid berlangsung di hadapan antum ya. Jadi bukunya ditutup dan diasingkan di tempat lain. Paham ya? Nah, sekali lagi ustaz bilang, buku catatan atau buku paketnya ditutup dan diasingkan di tempat yang lain. Baik, pertama ya, ustaz panggil namanya, sebutkan kelas ya. Yang pertama, Rafa. Ah ya, Rafa 7C ya. Iya, benar Rafa. Rafa Ahmad Fairuz. Rafa Ahmad Fairuz, coba jawab dulu. Rafa, dijawab, dijawab. Bisa? Gak dengar suaranya. Hidupkan suaranya, Rafa. Ah, ada, udah hidup. Coba jawab. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya Rafa. Ganti dulu headsetnya. Headsetnya diganti. Ya, oke, okay, kita coba dengan yang lain ya, sembari Rafa ganti headsetnya. Muhammad To. Ini To apa ini namanya? Mana dia tadi? Bentar ya, Nana Ustad. Ustad tadi ada ngelihat Muhammad To. Keluar dia berarti.
Baik. Selanjutnya ya. Karena tidak ada. Ade Rinanda. Ade Rinanda. Coba jawab Ade. Bisa mic-nya? Iya. Ade Rinanda kelas berapa? Ade Rinanda kelas berapa? 7D. Oke, Toyib. Ade, coba jelaskan ke Ustadz ya. Apa saja huruf yang terletak pada kedua bibir? Huruf yang terletak pada kedua bibir, Ade. Jangan dijawab ya, yang lain jangan dijawab, diam aja. Ade. Fa, Ustaz. Fa, terus? Ba. Ba, terus? Ayo Ade. Mim. Satu lagi. Satu lagi. Ade. Oke, Toyib ya, satu lagi huruf waw. Berarti Ade masih kurang ya pengetahuannya, tapi udah benar tadi 3, terkasih nilai 90. Gimana cara biar orang ini nampak? Oke, pas pin ya. Oh, udah kok. Oke, Taib. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Selanjutnya Ustaz minta Ahmad Faik. Ahmad Faik 7D ya. Bisa? Ahmad Faik 7D. Oke, Ahmad Faik. Yang lain dengerin ya. Jangan dijawab, cukup dengerin. Sebutkan letak huruf sad. Sebutkan letak huruf sad. Alisan, Ustaz. Alisan? Yakin antum? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Huruf sad terletak di lisan, lidah. Ya, Ustaz. Coba secara spesifik jelaskan. Matanya jangan ke bawah. Lihat kamera. Ujung lidah pada posisi kedua gigi seri atas. Dua gigi seri atas. Gigi seri bawah, Ustaz. Oke, toyib, alhamdulillah ya, gigi seri bawah. Lalu suara keluar melalui celah ya di antara dua gigi seri atas dan bawah. Ya, oke, okay, Toyib. Ahmad Faik ya, 95 ya. Oke, okay, selanjutnya. Ustaz tanya ya. Yang lain siap-siap ya.
Ustaz nggak lihat-lihat orang nih. Abdurrahman Zahidi. Abdurrahman Zahidi. Nah. Coba sebutkan ya pengertian daripada Hamas. Hamas. Ya. Huruf yang dibaca jelas. Hamas huruf yang dibaca jelas. Yakin? Contohnya kayak huruf Hamas huruf yang dibaca jelas. Yakin Zahidi? Yakin? Oh, ya, oke, okay, type salah ya. Itu jahar ya. Jahar itu jelasnya suara, sedangkan Hamas adalah samarnya suara ya. Pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara. Berarti salah antum ya. Oke, okay, tayyib. Selanjutnya Ustaz minta ya. Terbalik. Enggak mau. Selanjutnya Muhammad. Sebentar ya. Ini Muhammad apa nih? Muhammad Ab. Gimana? Bentar ya. Muhammad Torik Hamdah. Ini aja Torik Hamdah. Muhammad. Bentar ya. Hidupkan kameranya. Ustaz ini gak lihat kamera antum ini. Udah. Torik Hamdah. Ini nih. Muhammad Torik Hamdah. Antum adiknya Apip ya? Oh, iya ya, baik. Torik Hamdah. Sebutkan pengertian daripada istilah. Istilah, apa itu istilah Torik? Apa itu Torik? Waktunya enggak banyak ya, Nan Ustaz. Ustaz uting mundur 5 ya. 5. 3. 2 1. Apa Torik? Hah? Ya, adalah artinya suara kelembut. Ketika mengucapkan. Ah, matanya. Matanya lihat ke bawah nih. Ah. Matanya lihat kamera coba. Apa? Istilah. Ulangi. Oke, Toyib ragu ya. Istilah benar yang antum bilang, naiknya suara ke langit-langit mulut ya ketika mengucapkan hurufnya sehingga dia dibaca tebal ya. Antum ragu-ragu, matanya ke bawah-bawah. Ke bawah gitu ya. Nah, dipelajari lagi Torik ya. Oke, Toyib yang lain. Muhammad Lut Lutfi ya. Lutfi Husni. Hidupkan kameranya. Lutfi Husni. Muhammad Lutfi Husni. Torik Hamdah nilainya
65. Muhammad Lutfi Husni. Oke, tayyib. Untuk kedepannya anak-anak ustadz yang enggak hidupkan kamera kecuali berhalangan ya. Ini seperti Azam Al-Ghazi karena dia sakit demam. Ustadz anggap absen ya. Sekali lagi, yang enggak hidupkan kamera ustadz anggap absen ya. Karena tidak serius ya. Yang tidak hidupkan kamera ustadz anggap absen. Tadi rusak sih ya, Zat. Karena berulang. Agak apa? Luar deh, Zat, tiba-tiba. Oke, Taib, mana antum ini? Lutfi. Ya, Muhammad Lutfi Husni. Oke, Taib. Lutfi Husni. Sebutkan di mana letak huruf qaf. Mana letak huruf qaf? Lima, empat, tiga, dua, satu. Di mana? Ujung pangkal lidah. Salah ya. Di mana, Husni? Pangkal lidah benar. Terus? Bicara-bicara lah antum di situ. Ustaz ngelihat. Matanya kemana-mana. Pangkal lidah paling belakang. Terus? Matanya lihat kamera matanya. Kemana? Pangkal lidah paling belakang. Terus? Oke, Toib ya, Lutfi Husni udah selesai. Nilainya 60 ya. Tolong ya Nana Ustaz, hidupkan kamera, matanya lihat ke kamera HP ya. Jangan lihat ke yang lain. Selanjutnya. Ya. Oke, tunggu ya. Selanjutnya Imam Malik. Imam Malik. Tadi Lutfi Husni kelas berapa tadi? 7? Nggak ada jawab ya. Imam Malik 7D. Oke, toyib. Imam Malik, sebutkan letak huruf dot. Sebutkan letak huruf dot. Dot. Di sisi lidah bertemu gerakan, Ustaz. Apa? Di sisi lidah bertemu gerakan. Bertemu gerakan. Sisi lidah bertemu gerakan. Masya Allah, ya. Gerakan apa ini? Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Salah ya. Oke, Taib Malik. Salah. Tapi tetap kasih nilai 50 ya. Huruf dot salah satu tepi lidah atau kedua-duanya ya mengenai gigi geraham. Bukan gerakan, geraham. Ya. Geraham atas, kiri dan kanan ya. Jadi kena ke salah satu tepi lidah ya atau kedua-duanya mengenai gigi geraham. Gigi geraham tahu kan? Yang besar di kanan maupun di kiri kita ya. Iya,
Naam, benar dom. Okey, tayyib. Selanjutnya. Selanjutnya, ya. Ustaz lihat. Tunggu ya. Rizik Apip Mubarak. Rizik Apip Mubarak. Rizik nih pakai headset deh ya, macam YouTuber kayak Ustaz. Ustaz nih YouTube sekolah ya, bukan YouTuber, YouTube sekolah. Oke, Tayyib, Rizik. Sebutkan ya jumlah huruf istilah. Ada berapa dan apa aja hurufnya? Ada 7, apa aja hurufnya? Apa? Rizik? Za? Za salah. Ya, maaf ya iklan ya, ada ini Pak, ada Pak Budi lewat. Iklan. Ini iklannya lain orang. Kalau di TV kan iklannya lain-lain ya. Produk. Nah, ayo, Rizik. Apa Rizik? Ha? Salah. Oke. Okay. Baik, Rizik enggak lancar ya. Oke, okay. Rizik kelas berapa Rizik? 7. 7C ya. Rizik Apip 7C. Oke, okay. Karena enggak lancar nilainya 50. 1 2 3 4 5 6. 6 orang hari ini yang kita tes ya. Insyaallah Selasa depan kita tes lagi dan Jumat depannya kita tes lagi ya. Ustadz mau lihat grafik perubahan dari pelajaran yang kita pelajari selama ini ya. Sekali lagi Ustadz ingatin, yang enggak hidupkan kamera Ustadz anggap absen ya. Itu aja anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi, maaf ya iklan lagi ya. Banyak kali iklan di sekolah nih, Ustadz lihat. Ya. Oke, anak-anak Ustadz tetap semangat ya. Diulang-ulang lagi ya. Intinya Ustadz tanya makhrajul huruf dan sifat huruf. Enggak apa-apa kita 2 minggu ini mengulang ya. Karena ini intinya, belajar tajwid itu intinya harus tahu makhrajul hurufnya di mana, sifatnya di mana. Mengenai hukum-hukumnya itu bisa nanti kita sering ulang-ulang lagi, ya. Demikian anak-anak Ustaz. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu jaga protokol kesehatan dan jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat penting. Demikian. Billahi taufik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.